Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bangka Belitung, Kamis siang menggelar aksi damai di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung. Kedatangan mahasiswa disambut baik Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. Sementara puluhan polisi dan Satpol PP sudah siaga di depan pintu masuk gedung DPRD. Aksi ini digelar serentak oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dalam aksinya memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo yang di awal tahun 2017 mulai memberlakukan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, kenaikan biaya administrasi STNK, serta BPKB. Kebijakan tersebut dinilai tidak pro-rakyat dan merugikan rakyat miskin serta membuat susah rakyat kecil. Dalam kesempatan ini, mahasiswa meminta DPRD mengevaluasi kinerja Jokowi, menolak kenaikan harga BBM, mendesak Presiden mencabut PP nomor 60 tahun 2016, dan membatalkan kenaikan tarif dasar listrik, serta mencabut kebijakan terkait tenaga kerja asing. Kami mengucapkan kasih kepada HMI, kami yang hari ini juga menyampaikan aspirasi yang sama. Insya Allah permasalahan ini akan kami sampaikan ke pusat, karena ini merupakan kebijakan daripada pusat. Ya, artinya kebijakan pusat, tapi apapun permasalahannya, karena ini merupakan rakyat kita, masyarakat kita, maka DPRD akan segera menindaklanjuti, meneruskan aspirasi tersebut, baik kepada pemerintah pusat maupun DPRD. Dan alhamdulillah adik-adik kita tadi intinya mereka ingin menyampaikan apa sih yang menjadi keluhan masyarakat Bangka Belitung terhadap kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, kan? Nah, ini kita tidak ada alasan lah bagi DPRD untuk tidak meneruskan daripada aspirasi mereka itu. Diharapkan aksi ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPRD sehingga apa yang dikeluhkan rakyat sampai ke telinga para penjabat baik daerah maupun pusat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon Prasetyo melaporkan.